Baik para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu? Kita mau review ya, mau review tentang ini nih. Ya. Isolasi kertas mereknya Naci, Naci Tape. Ada situsnya ternyata. Baru tahu. www.nacitape.com ya. Masking tape 48. Nah, 48 ini artinya 2 in. Karena 1 inci itu 2,4 ya, 2,4 ya, sering dibulatkan 2,5 lah, 2,5 cm. Nah, ini 48 berarti 2,4 kali 2 ya, berarti 2 inci. Nah, ini isolasi kertas high adhesive, berarti sangat nempel, easy to remove, gampang untuk kemudian dilepas ya. Kemudian no glue residue, tidak ada bekas lem ya. Top brand sejak 2011 ya, ini Naci Tape. Jadi ini recommended banget nih ya. Jadi kita mau ini isolasi kertas, apa sih fungsinya isolasi kertas itu? Nah, ini banyak macam-macam. Kalau kita misalnya mau ngecat tembok ada bekas atau mau dua warna ya, kita kasih isolasi ini. Nah, yang sisi sebelahnya dicat warna hijau, sisi sebelahnya tidak kena karena ada garis lurusnya yang dipisah oleh isolasi kertas ini ya. Itu juga bisa untuk mobil, juga bisa untuk keperluan sehari-hari, macam-macam ya, macam-macam banget ya fungsinya. Tapi ya rata-rata kalau menggunakan misalnya dalam hal ngecat, gunakan ya isolasi kertas ya. Ini yang besar, ada juga yang kecil. Nah, kita baca ya. Apply masking tape to the border between painting area and non-painting area. Jadi memang yang mau dipainting mana, yang mau dicat mana, yang enggak mana, gitu kita batasi dengan isolasi kertas. Ini yang 1 in ya. Ini yang 1 inci. Ini yang 1 inci berarti 2,4 cm ya. Nah, itu kita batasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu apply the paint on the desired painting area ya. Jadi aplikasikan ya cat ya, Anda cat di yang mau diingini mana, wilayah yang mau diingini. Kemudian tunggu sampai kering catnya ya, terus remove atau cabut masking tape. Nah, masking tape ini sekarang lagi musim masker ya. Masker masking berarti menutup ya, masking tape topeng ya. Mask itu topeng ya. Jadi isolasi untuk menutup ya. Masking tape used for marking of area where paint is not desired. Jadi digunakan ini adalah untuk menutup area yang tidak diinginkan, karena sisi yang sebelah sana yang tidak kena isolasi kertas, berarti yang itu yang dicat. Ketika mengecat or vernish around the home ya, di sekitar rumah, automobile and many others ya, the use of masking tape will help speed up your painting and prevent paint going where it should not. Jadi ini membantu untuk membatasi wilayah yang tidak dicat. Jadi catnya nggak meluber kemana-mana, nggak meluber ke daerah yang lain. Jadi hanya yang daerah tertentu saja yang dicat dan aman untuk tidak tembus kepada daerah yang tidak dicat. Jadi semakin membuat rapi lah ya, gitu ya. Protects area to do not require painting, dan melindungi wilayah atau daerah area yang tidak diinginkan, yang tidak disyaratkan untuk dicat ya. Seperti misalnya kalau kita ngecat jendela, maka kacanya itu bisa terlindungi tidak kena cat ya kan. Carpet atau light fitting and already painted walls with the one of the full range of masking tape ya. Jadi gunakan masking tape ini untuk daerah yang tidak dicat. Jadi kita lindungi ya mereka dari tetesan cat atau apa yang kemudian ada dengan memberi isolasi kertas ini pada daerah yang tidak dicat. Nah, ini ya. Naci Tape juga ini yang tapi yang 1 in ya, ini yang 1 in. Produknya ya sama sih ya. Sama ya. Seperti ini nih. Mereknya Naci juga ya, mereknya Naci. Oke, para pemirsa, ini sebenarnya sangat lumrah dan banyak kita temukan di pasaran, dan panjangnya ini nggak ada yang besarnya. Oh, ada ini. Ini panjangnya adalah 20 yards. Kita jarang menggunakan yard ya, meter. 20 yard. Jadi
Anda kali 20 kali 0,9. Jadi sekitar 18 meter. 18 meter ya. Karena kalau ini yard ya, yard itu 0,9 meter lah hitungannya. Jadi kalau misalnya 20 yard nggak nyampe semeter, dia hanya 90 cm. 90 kali 20 ya 1,8 lah. 1,8 meter ya. Ini 1,8 meter. Sorry, 18 0,9. Iya, 18, sorry. Bukan 20 meter tapi 18 ya. Maaf tadi salah ya. Jadi 20 yard itu bukan 20 meter tapi cuma 18 meter ya, tipis banget. Tapi tipisnya ini tidak bisa terkena cat ya. Jadi walaupun ditetesin cat ya bisa enggak tembus di sisi yang bawahnya. Nah, lebih bagus lagi kalau Anda double. Jadi enggak hanya satu isolasi kertas tapi 2, 3 atau 4, sehingga cat benar-benar tidak bisa tembus ke daerah yang dikasih isolasi kertas ini. Oke, para pemirsa, ini sudah kita review ya barangnya, namanya Naci Tape ya. Naci Tape. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.